supaya Deli beristirahat di rumah. Deli mematuhi saran ibu. Caca baca yang Deli dulu. Ini dulu. Baik. Bu, bentar dulu. Ini dulu baca baru ini. Caca mau yang kedua. Udah, next. Ini, Pe. Udara di luar sangat panas. Deli sebaiknya diisi rahat di rumah saja. Baik, Bu. Next. Ini halaman. Coba isi ini 38. Ini halamannya nih. Nih. Isilah titik-titik berikut sesuai bacaan. Ayo baca. Ini kan udah ini belum kan diisi. Deli pulang sekolah pada siang hari. Sampai di rumah Deli. Nyopot sepatu. Sampai di rumah Deli melakukan kegiatan seperti. Sampai di rumah Deli melakukan. Kok titiknya kecil di sini? Enggak apa-apa, sini aja tulis di sini. Coba kita lihat. Yang 37. Apa kereta, Dek? Deli pulang sekolah pada siang hari. Apa kereta, tapi tahu? Ini Deli melakukan. Tulis. Melakukan kegiatan, baca ini apa? Kegiatan. Ini baca dulu. Deli sampai di rumah melakukan kegiatan udah. Ini isinya kan melakukan. Ini kan kegiatan. Ini baca lagi. Enggak usah. Nih, makan siang. Terus ini kan baca lagi. Makan siang, membaca buku dan beristirahat. Adalah titik-titik kegiatan Deli. Isinya apa? Lihat belakang. Nih, makan Nadine. Makan siang, membaca buku dan beristirahat adalah contoh kegiatan. Berarti diisi di sini adalah contoh. Dia mana? Deli ingin contoh.